Doa pagi Minggu Palma. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi Anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Matius 21 ayat 9. Tuhan, selamatkanlah aku. Itulah teriakanku yang sama seperti kebanyakan orang pada waktu itu. Kepadamu, ya Yesus, aku bersorak meninggikan Engkau. Namun hanya beberapa waktu berselang, aku berteriak untuk menyalibkan-Mu. Sekarang dalam keteduhan, aku menundukkan diri dan menyesal. Kita hening sejenak. Dan inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Filipi 1 ayat 9. Allah Bapa, curahkanlah ke dalam hati kami kasih-Mu oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kami, sehingga hati kami semakin dipenuhi oleh kasih-Mu dan mampu mengasihi-Mu dan sesama kami. Kami juga memohon agar Engkau berkenan menganugerahkan kasih-Mu kepada Tuhan kami Yesus Kristus ke dalam hati kami. Kami mohon rahmat agar kami mampu mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap akal budi kami. Izinkanlah kami mengalami kasih Kristus dan selalu bersatu dalam kasih-Nya. Limpahilah kami anugerah untuk memandang diri kami melalui cara-Mu memandang kami dan mencintai diri kami seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus, tolonglah aku agar dapat menghayati sengsara-Mu. Sengsara-Mu memisahkan aku dari dunia ini dan mengangkat hatiku ke surga. Sengsara-Mu menjelaskan arti hidup bagiku, membuat setiap penderitaan jadi bermakna, mendorong untuk mempersembahkan setiap derita demi keselamatan jiwaku dan keselamatan jiwa orang lain. Buatlah aku dapat menghayati sengsara-Mu, mengenal keindahan yang benar, dan mengenal kasih-Mu yang abadi, agar iman kepercayaanku menjadi teguh, tanpa keraguan. Allah Roh Kudus, penuhilah hatiku, dan bukalah akal budiku, agar dengan merenungkan sengsara Tuhan Yesus, aku dapat semakin memahami cinta kasih Allah, dan tergugah untuk hidup sesuai dengan hukum cinta kasih-Mu.
Bunda Maria, bimbing dan ajarilah aku, agar cinta kasihku semakin hari semakin mekar, dan imanku semakin kukuh. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.